Cece-ku, kali ini aku mau bikin buah naga milk cheesy. Ini tuh manis, segar, dan ada gurih-gurihnya gitu dari keju. Langsung aja kita lihat resepnya. Bahan lengkap bisa dilihat juga di description box. Blender buah naga dengan 100 ml air. Selanjutnya kita buat agar-agarnya. Campurkan terlebih dahulu gula dan agar-agar bubuk supaya nanti nggak menggerindil ya waktu ditambahkan air. Tambahkan 500 ml air setara dengan 2 gelas air. Masak hingga mendidih. Siapkan dua wadah. Tuangkan setengah cairan agar ke wadah. Sisa cairan jelly tambahkan dengan 50 ml jus buah yang sudah tadi kita buat. Tuangkan ke wadah dan biarkan hingga set. Lalu kita buat milk cheese-nya. Campurkan susu, keju oles, dan kental manis. Ini susunya aku agak beku ya. Masak dengan api kecil aja hingga keju oles larut. Biarkan sedikit dingin, lalu tambahkan dengan biji selasih yang sudah direndam dengan air. Setelah jelinya set, kita potong-potong sesuai selera ya. Ini aku pakai cetakan kayak gini untuk kelapa. Dan untuk jeli buah naganya aku potong kotak-kotak. Semua bahan sudah selesai, tinggal kita tuang aja di wadahnya. Ini sebenarnya jadi 6 cup kayak gitu ya, ukuran 300 ml, tapi karena aku adanya 4 cup, jadi aku isi 4 aja. Layernya bebas ya, terserah mau diisi dulu jelinya, atau jusnya, atau milk cheese-nya. Ini nanti hasilnya jadi kental gitu ya, enak banget pokoknya, seger. Sajikan dingin, ini cocok banget nanti buat ide iftar atau ide jualan kalian nanti pas puasa. Yuk cobain.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.